nasihat suci murni dari aku kau tak nak dengar kan? Betullah Pak Adam cakap tak payah layanlah anak beranak yang tak betul tu. Baik kau layan Adam elok-elok biar dia orang yang sakit hati. Tapi kalau Adam lampau sangat, awak nak balik jangan diam. Nak lawan macam mana? Dia orang kan saudara Adam. Pusing-pusing nanti aku jumpa balik. Tak ada makna saudara tak saudara. Perempuan macam tu kau ada lebih kau kena ajar. Aku tak bolehlah perempuan yang suka rampas laki orang. Aku panaslah. Dah rasu, dah lebih 5 tahun dah aku kahwin dengan Adam. Dah lebih 5 tahun lah aku terpaksa layan dia orang meroyan dengan aku. Tapi ada juga awal-awal dulu aku cubalah berbaik dengan dia orang. Nak tahu dia cakap apa kat aku? Zain, aku ni tak adalah baik mana. Tapi bolehlah aku nak nasihatkan kau. Apa yang kau buat ni salah. Kau hargai lah isteri kau yang sayangkan kau. Habis. Habislah. Kau tak payah nak sekolahkan aku. Lain orang lain cara jaga bini. Kalau kau nak jadi lelaki bodoh yang takut bini, go ahead, aku tak nak. Aisha. Apa siapa saya? Dina, I tengok you jalan seorang-seorang. Mestilah I nak teman-teman you. Jom. Report polis. Teruk awak nanti. Kenapa nak report polis pula? I bukannya salah pun. You patutnya kena terima kasih kat I. I nak temankan you. Jom. Tuhan pun tak ada kan? Dia balik kampung kan? Meh, I pegang tangan you. Tuhan nak apa? Meh, tak payah macam... Apa ni? Lepaslah, balik. 1000 gundah yang tidak ber...